Kuliner di rumah aja. Halo pemirsa, kali ini Anda kembali menyaksikan Kuliner di Rumah Aja. Sekali masak, masak terus. Hari ini saya akan bikin sayur tewel pedas. Dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, ada tewel yang sudah saya potong-potong sendiri ya pemirsa ya. Nah, habis itu sebelum dimasak ya, ini nanti tewel akan saya rebus dengan garam dulu, baru airnya dibuang ya, untuk menghilangkan getahnya. Kemudian ada kacang panjang yang sudah saya potong kurang lebih 3-4 cm. Lalu ada daun salam 2 lembar, kemudian ada lengkuas 3 cm. Ada 12 bawang merah. Kemudian ada 4 siung bawang putih ya. Lalu ada cabai merah besar 1 dan 17 cabai rawit ya. Tapi seleranya terserah Anda sih, mau pedas mau enggak ya. Kemudian ada lada, merica bubuk, kemudian ada kunyit bubuk, kemudian ada garam. Lalu ada kaldu bubuk, saya pilih sapi ya. Kemudian ada gula kurang lebih 2 sendok makan. Lalu ada minyak goreng dan juga ada santan kental ya, kurang lebih 350 ml segini ya. Nah, ini dia langkah selanjutnya. Yang pertama, kita siapkan dulu air mendidih yang sudah saya taburi garam kurang lebih 1 sendok. Kemudian kita masukkan tewelnya. Kita tunggu sampai dia sedikit matang ya. Nah, sekarang kita akan siapkan bumbunya. Kemudian kita masukkan cabai, 17 butir cabai. Lalu kita masukkan cabai merah besar. Oke. Kemudian kita masukkan garam sedikit. Ya, segini aja. Nah, lalu kita kasih air sedikit. Jangan lupa kita masukkan juga kunyit bubuk. Kemudian kita tutup, kita rapatkan. Oke, setelah itu kita akan blender. Oke pemirsa, setelah bumbu saya blender halus banget ya, kemudian kita tuangkan dalam penggorengan. Kita tumis dulu tanpa menggunakan minyak ya, biar bisa tanak bumbunya. Bosu cowok ini pengen langu bawang putih. Nah, kemudian kita akan masukkan lengkuas yang sudah saya geprek tadi. Kemudian daun salam 2 lembar, 3 lembar. Lalu kita aduk-aduk sampai airnya habis. Oke, sambil kita tunggu bumbu yang kita tumis sampai airnya habis, kita tengok dulu sebelah kanan ya. Kita aduk-aduk untuk tewelnya tadi.
Oke, setelah airnya asat ya, kita masukkan minyak goreng. Kita aduk-aduk sampai bumbunya harum. Kita aduk-aduk terus sampai harum. Oke, setelah bumbu harum ya, kita langsung tuangkan air. Kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita masukkan gula. Lalu kita masukkan kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan merica atau lada bubuk. Kemudian kita tambahi garam sedikit. Kita tunggu dia mendidih. Kita aduk-aduk. Sekarang kita akan tengok. Nah, sambil dia menunggu mendidih, sekarang kita tengok untuk tewelnya yang udah kita rebus, udah matang ya. Kita matikan, kita buang airnya, kita saring. Kemudian kita masukkan ke bumbu tadi ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk. Kita biarkan sampai dia matang. Oke, setelah tewelnya kita masukkan, sekarang kita masukkan santannya. Kita kecilkan apinya supaya santan tidak pecah ya. Aduk-aduk. Oke, pemirsa, sebelum kita masukkan kacang, kita usahakan tewelnya benar-benar matang ya. Habis itu baru kacang. Jangan sampai kacang dan tewel dibarengin supaya kacangnya tidak nyunyut ya. Jadi teksturnya masih bagus, oke? Nah, setelah tewel matang, kita masukkan kacangnya ya. Kita aduk-aduk. Oke, pemirsa, sepertinya kacangnya sudah matang ya. Jadi untuk kacangnya, kalau bisa, itu kurang lebih 10 menit maksimal ya, supaya tidak lembek nanti kacangnya. Mantap aromanya. Oke, kita matikan ya.
Oke, warga Malang, ini dia masakan saya udah selesai. Lodeh tewel pedas ya, bisa dicoba di rumah ya. Masak sambil menyaksikan acara kuliner di rumah aja. Sekali masak, masak terus. Hanya di Malang TV, dari warga Malang untuk warga Malang. Nyam 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 nyam. Kuliner di rumah aja.